warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Okey, ini adalah video kelima, video terakhir untuk chapter 1. Okey, cikgu akan ceritakan tentang nasionalisme tahap 1 dan tahap 2 di Burma dan negara terakhir di Asia Tenggara ialah di Thailand. Okey, di Burma, perjuangan nasionalisme di tahap pertama diperjuangkan oleh golongan Sami Buddha. Okey, so diperjuangkan oleh golongan Sami Buddha. Kamu tahu kan, ketika sebelum British menjajah Burma, sebelum Burma kalah kepada British dalam Perang Inggeris Burma 3, Burma diperintah oleh raja-raja dari dinasti Kombang. Dan raja-raja dinasti Kombang ini sangat menjaga golongan Sami Buddha. Mereka menjadi penaung kepada Sami Buddha dan Sami Buddha ini mendapat kedudukan yang sangat tinggi di bawah pemerintahan dinasti Kombang. Tetapi ketika berlakunya penjajahan British, maka kedudukan golongan Sami Buddha ini dipinggir. Maka mereka ini bangun untuk berjuang menuntut nasionalisme, berjuang untuk menggerakkan semangat nasionalisme di kalangan rakyat Burma bagi menentang penjajahan British. So golongan Sami Buddha ini akhirnya telah menubuhkan sebuah persatuan yang dikenali sebagai Persatuan Belia Buddha. Ha, ni hati-hati, gariskan ni, ini selalu keluar soalan. Persatuan Belia Buddha ni maksud dia golongan Sami Buddha ni menggunakan agama sebagai alat perpaduan untuk menyediakan rakyat, untuk menarik perhatian rakyat supaya menyokong perjuangan mereka. Dan Persatuan Belia Buddha ini telah menggunakan isu kasut bagi membangkitkan kemarahan rakyat terhadap British. Apa maksud isu kasut ni? Isu kasut ni mereka marah kerana pihak British memasuki kuil-kuil Buddha dengan memakai kasut. Kamu tahu kan, ada resah masyarakat di timur ni, bila kita memasuki rumah atau memasuki kawasan rumah ibadat, kita tidak memakai kasut. Contoh macam kita masuk ke masjid, kita tak pakai kasut. Jadi tetapi barat, budaya mereka adalah memakai kasut. Pergi ke mana-mana memakai kasut, even masuk dalam rumah pun pakai kasut. Dan ketika mereka memakai kasut, ketika memasuki kuil-kuil Buddha, ini menyebabkan timbul kemarahan kepada golongan Sami Buddha ini. Dan mereka menggunakan isu kasut ini membangkitkan kemarahan rakyat Burma terhadap imperialis British. So isu kasut ini memainkan peranan yang sangat besar dalam menyedarkan rakyat Burma tentang sikap imperialis barat yang tidak menghormati adat resam. Okay? So, Persatuan Belia Buddha ini menjadi sangat kuat ketika di bawah pimpinan tokoh nasionalis yang bernama Yu Ba Pe. Okay. Yu Ba Pe ini memimpin Persatuan Belia Buddha dengan sangat hebat, malah telah menyertai Majlis Persatuan Kesatuan-Kesatuan Am di Burma. Okay. Okey, tahap kedua di Burma menjadi agak radikal. Okey, menjadi agak radikal selepas keluarnya satu laporan yang dibuat oleh British yang dikenali sebagai Laporan Montagu Chesford. Okey, Laporan Montagu Chesford. Apa laporan ni? Apa sebab laporan ini membangkitkan kemarahan rakyat Burma sehingga tercetusnya perjuangan secara radikal ni pada tahap kedua? Dalam laporan ini, British menganggap Burma masih belum mampu berkerajaan sendiri. Seolah-olah satu penghinaan kepada Burma, menganggap bahawa Burma ini sebuah negara yang tidak berkeupayaan untuk membina sebuah negara yang berdaulat. Sedangkan kamu tahu kan, daripada penerangan cikgu yang lepas, Burma dan Thailand antara negara Asia Tenggara yang sangat kuat satu ketiga dulu. Dan apabila keluarnya laporan Montagu Chesford yang memandang, yang membuat satu penghinaan, satu seolah-olah satu penghinaan kepada negara Burma, iaitu Burma belum bersedia bekerjaan sendiri, maka menyebabkan akibat laporan ini tercetusnya perjuangan nasionalisme secara radikal. Pertama, tercetusnya revolusi pelajar. Okey. Pelari revolusi pelajar ini, mereka buat satu revolusi, satu satu perhimpunan, satu revolusi menentang imperialis barat di Burma. Yang kedua, apabila tercetusnya satu pemberontakan yang dikenali sebagai Pemberontakan Saya San. Okey. Pemberontakan Saya San ini diketuai oleh Persatuan Belia Buddha. Okey, kamu nampak Persatuan Belia Buddha ni dia dah memang marah lama dah kepada pihak British. Maka mereka telah mencetuskan satu pemberontakan dikenali sebagai Pemberontakan Saya San. Selain itu, wujud juga perjuangan yang diperjuangkan oleh golongan Taki. Okey, golongan Taki ni golongan pelajar-pelajar universiti. Okey, golongan Taki
golongan Pakin, mereka telah menubuhkan sebuah parti politik yang dikenali sebagai Parti Dobama ASEAN. Okey, Parti Dobama ASEAN. ASEAN. Dan mereka mampu melahirkan tokoh-tokoh nasionalis yang radikal. Contohnya seperti Aung San, okay? Aung San, Kyonin, Yunu. Dan akhirnya mereka mampu untuk melantik Dr. Bamau sebagai presiden, sebagai Perdana Menteri Burma yang pertama setelah Burma mendapat kemerdekaan daripada British, okay? Dr. Bamau. Ini golongan Taki ni melahirkan pemimpin seperti Aung San, okay, Yunu, Kyonin. Okay, dan akhirnya yang keempat, apabila macam cikgu cakap tadi, Dr. Bamau. Dr. Bamau berjaya menjadi Perdana Menteri yang pertama di Burma. Tentang Aung San ni, tentang Aung San Kyonin ni, mereka berjuang dengan menggelarkan diri mereka sebagai tuan. Kamu faham tak apa maksud penggelaran diri mereka sebagai tuan ni? Sebab mereka kata, kenapa masyarakat Asia Tenggara harus memanggil imperialis barat itu sebagai sir? Padahal kenapa tidak memberi anugerah, tidak memberi penghormatan itu kepada pemimpin-pemimpin tempatan? Bukankah imperialis barat itu datang hanya membawa keburukan, datang hanya menindas, menjajah dan mencuri kekayaan bahan mentah? Jadi gelaran sir atau tuan itu tidak layak kepada imperialis barat. That's why Aung San berjuang supaya gelaran tuan itu digunapakai oleh mereka untuk menghormati golongan pemimpin-pemimpin atau nasionalis yang telah berjuang bagi mendapatkan kemerdekaan negara. Okay, itu maksud gelaran tuan tu. Okay, habis nasionalisme di Burma, tahap 1, tahap 2. Sekarang kita pergi ke negara yang terakhir, iaitu Thailand. Okay, Thailand tidak dijajah. Okay, Thailand tidak dijajah. Jadi adakah wujudnya perjuangan nasionalisme di Thailand? Ini special. So bila Thailand tidak dijajah, maka dia menjadi satu topik yang sangat famous untuk keluar soalan esei. Thailand tidak dijajah, kenapa Thailand tak dijajah? Cikgu dah terangkan dalam video yang sebelum ni. Okey, sekarang kita nak tengok adakah wujud perjuangan nasionalisme di Thailand sedangkan Thailand tidak dijajah oleh imperialis barat, tidak menerima imperialisme barat. Tapi kenapa Thailand juga antara negara di Asia Tenggara yang memperjuangkan nasionalisme? Okey, nasionalisme di Thailand berbeza. Kenapa berbeza? Sebab dia tidak berjuang menentang barat. Dia tidak berjuang menentang imperialis barat. Tahap pertama di Thailand, perjuangan dia adalah menunjukkan kegelisahan rakyat. Okey? Rakyat rasa gelisah, rasa sakit hati, rasa marah. Kenapa rakyat Thailand rasa gelisah, rasa marah dan nak berjuang ni? Sebab mereka ingin menentang raja berkuasa mutlak. Okey, mereka menentang raja berkuasa mutlak. Okey, dan menentang sikap raja yang boros. Okay, dia ada dua perjuangan dia. Pertama, menentang raja berkuasa mutlak. Yang kedua, menentang raja boros. Raja yang boros. Kamu tahu tak, sejarah kepimpinan politik di Asia Tenggara ni memperlihatkan ramai pemimpin-pemimpin yang boros. Pemimpin-pemimpin yang boros ni menyebabkan berlakunya hutang terhadap sesebuah negara. Contoh, kalau di Filipina dulu, ada Presiden Filipina yang dikenali sebagai Presiden Ferdinand Marcos dan isteri dia Imelda Marcos. Ini antara dua tokoh pemimpin di Filipina yang sanggup menghabiskan duit rakyat, bersikap boros, terutama isteri dia. Okay, akhirnya mereka telah dipulaukan oleh rakyat Filipina, disingkirkan dan akhirnya dibuang negeri. Dan sehingga ke akhirnya mereka berada di negeri buangan. Macam contohnya, Presiden Marcos dikatakan menetap selepas disingkirkan daripada Filipina, dia menetap di Amerika Syarikat sehinggalah kematian dia. Okay, so di Thailand, rakyat cuba menentang raja berkuasa mutlak dan raja boros. Siapa raja yang boros di Thailand ni? Nama dia Raja Vajiravut. Vajiravut.
Raja ni bersikap boros dan ini menimbulkan perjuangan rakyat untuk menentang raja yang berkuasa mutlak dan raja yang boros. Sebab raja yang boros boleh menghabiskan hasil maksul sesebuah negeri. Okay? So sebab tu rakyat Thailand menentang. Dan ketiga mereka menentang raja berkuasa mutlak dan raja yang bersikap boros ini, terdapat dua nasionalis Thailand yang sanggup untuk menubuhkan sebuah parti yang dikenali sebagai Parti Rakyat. Okay? Tokoh nasionalis itu ialah Nai Pridi Penomyong. Ada dua, Nai Pridi Penomyong dan Pibul Songram. Okay, Pibul bukan Pitbull. Saya kamu suka menyanyi kan, kamu dekat Pibul pula. Pibul Songram, Nai Pridi Penomyong dan Pibul Songram. Mereka akhirnya mencetuskan satu revolusi yang dikenali sebagai Revolusi Rakyat. Okay, dan berjaya untuk menjatuhkan, mereka berjaya untuk mengubah raja berkuasa mutlak di Thailand. Sejak itu tiada lagi pemerintahan raja berkuasa mutlak di Thailand, digantikan di bawah kepimpinan Perdana Menteri yang diterajui oleh Pibul Songram. Okay, mereka berjaya menamatkan pemerintahan raja berkuasa mutlak. Raja berkuasa mutlak. Maksudnya perjuangan Nai Pridi Penomyong dan Pibul Songram ini mendapat kepercayaan daripada rakyat, mendapat sokongan daripada rakyat dan akhirnya mereka berjaya menjatuhkan sistem raja berkuasa mutlak di Thailand. Okey, kita tengok pula nasionalisme tahap kedua di Thailand terakhir. Nasionalisme tahap kedua di Thailand. Okey, cik padam ni. Okey. Tahap kedua di Thailand, okay, adakah mereka berjuang juga menentang imperialis? Tak, sebab di Thailand tak ada imperialis kan? So, tahap kedua di Thailand adalah rakyat menentang rakyat Thailand ni menentang penguasaan ekonomi. Okay? Menentang penguasaan ekonomi oleh kapitalis Barat dan China. Okay, kamu nampak eh? Kapitalis Barat dan China. Rakyat Thailand berasa macam marah, sakit hati sebab kekuatan ekonomi, penguasaan ekonomi di Thailand itu dimonopoli oleh kapitalis Barat dan China. Jadi rakyat Thailand cuba bangun untuk menentang, bangun untuk memperjuangkan nasionalisme, untuk menafikan, untuk menidakkan pengaruh Barat dan China dalam bidang ekonomi. So apa yang mereka buat? Okey, ketika Pibul Songram dilantik sebagai Perdana Menteri, dia telah mengambil beberapa langkah untuk mengekang, untuk menyekat penguasaan ekonomi oleh kapitalis Barat dan China. So, apa yang Pibul Songram buat? Okey, yang pertama, dia telah menutup sekolah dan akhbar China dan Inggeris. Okey, menutup akhbar dan China dan Inggeris. Okay. Kemudian apa lagi Pibul Songram buat? Dia telah melatih penduduk tempatan untuk terlibat dalam ekonomi. Melatih penduduk tempatan untuk melibatkan diri dalam ekonomi. Kamu nampak pentingnya penguasaan ekonomi oleh penduduk tempatan. Sebab tu kalau di negara kita sendiri pun, jika kita biarkan golongan pendatang berleluasa, mereka sebenarnya akan menutup peluang ekonomi negara kita. Maksud dia golongan peluang ekonomi di peringkat sektor buruh ataupun yang gaji minimum 1,200 akan dimonopoli dan dikuasai oleh pendatang. That's why sama seperti keadaan di Thailand dulu, untuk menyekat penguasaan ekonomi oleh kapitalis Barat dan China, Pibul Songram telah melatih penduduk tempatan untuk melibatkan diri dalam ekonomi supaya mereka berperanan besar dalam memajukan ekonomi Thailand dan tidak diserah kepada golongan kapitalis Barat dan China. Selain itu, apa yang Pibul Songram buat lagi? Dia telah memperkenalkan undang-undang, okay? Undang-undang untuk sekat kebebasan golongan kapitalis Barat dan China supaya mereka tidak lagi menguasai ekonomi Thailand. Okay. Kemudian perkara yang paling penting, Pibul Songram telah berjaya menukarkan nama Siam kepada Thailand. Okay. Dia tukarkan nama Siam. Tukarkan Siam kepada Thailand. Okay. Thailand. Land tu tanah.
Thai itu bebas. So, Thailand bermaksud tanah yang bebas. Ini antara perkara yang diperjuangkan dalam nasionalisme tahap kedua di Thailand, di mana mereka tidak menentang imperialis barat kerana tiadanya imperialisme barat di Thailand, tetapi berjuang untuk memantapkan ekonomi supaya tidak dikuasai dan dimonopoli oleh kapitalis barat dan China. Okey, itu saja kelas cikgu, untuk kelas terakhir cikgu untuk bab 1 sejarah form 5. Terima kasih kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.